Ribuan penonton konser musik di Karanganyar, Jawa Tengah mengamuk. Mereka memaki panitia konser dan merusak tenda. Para penonton yang datang dari berbagai daerah ini kesal lantaran konser batal digelar. Sedianya konser akan menampilkan dua grup band rock papan atas. Namun karena panitia belum mampu membayar sewa sound system, konser pun tak jadi dihelat. Panitia masih berutang 120 juta rupiah kepada vendor. Namun ternyata pada saat kegiatan ini ada pihak dari TIO, di mana kita tahu kan TIO ini adalah pihak jasa penyelenggara. Salah satunya penyelenggara dari konser musik ini. Dan dari pihak ini ternyata masih belum menyelesaikan kewajiban dia ke salah satu vendor, yaitu sound system dan beberapa vendor lain. Aku belinya tiket offline, Mas. Offline? Iya, di Cafe Popoya Boyolali. Kapan itu belinya? Itu hari Jumat. Jumat malam lah intinya. Dengan harga Rp120.000. Sementara itu penonton kecewa karena sudah terlanjur membeli tiket. Akibat peristiwa ini, 3 orang dari panitia konser ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.